Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa petani sekalian yang budiman. Pisang atau banana tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita makan pisang maupun pisang sebagai apa ya, buah meja, tapi juga banyak olahan dari produk pisang ini. Jadi pemirsa, ada beberapa macam pisang. Untuk di daerah Sumatera Utara ini yang terkenal sebenarnya pisang barangan. Kemudian yang kita bahas adalah bagaimana memperbesar buah pisang dengan teknik yang sederhana. Tapi ini yang tidak sering dilakukan oleh para pekebun pisang. Nah, jadi tekniknya sederhana sebetulnya, yaitu adalah kita memotong jantungnya, bekas jantung yang memang sudah tidak menjadi buah, itu harus cepat-cepat untuk dipotong. Nah, itu jadi ini cepat dipotong, ini yang penting. Karena apa? Tujuannya energi juga jangan sia-sia ke ini yang tidak jadi buah, dan nanti konsentrasi di tempat buah-buah yang jadi saja gitu. Tekniknya sederhana. Ini prakteknya kita di tanaman pisang raja, pemirsa. Mantap, kita potong jantungnya setelah itu tidak jadi. Oke pemirsa, silahkan lihat.